boleh ada kegiatan yang melibatkan masa yang cukup banyak. Tapi apakah benar ada 300 fans yang kita mencari hari ini? Saya nggak tahu. Saya tidak mengurusi terkait fans-fans. Kamera, Bang. Kamera, Pak. Kita memang penjagaan pengamanan situ sudah rutin. Dan setiap ada masa ataupun orang yang berkumpul, pasti kita bubarkan. Itu adalah protap daripada Bundaran AI dan daerah protokol. Tapi biasanya misalnya kalau ada suatu kegiatan, apakah harus tidak boleh? Tidak boleh. Kamera, Pak. Walaupun di sini mereka mengajukan izin untuk terkait dengan kegiatan yang mengumpulkan masa, tidak boleh. Tidak pernah ada yang di ACC atau disetujui oleh kepolisian untuk kegiatan di sini. Pasti dibubarkan. Jangankan kegiatan massa, kadang ada yang nongkrong pun kami bubarkan karena mengganggu. Bundaran HI, Jalan Tamrin, Jalan Sudirman bukan untuk kegiatan massa yang cukup banyak atau kegiatan aksi ataupun kegiatan yang mengumpulkan massa yang cukup banyak. Silakan sudah ditempatkan oleh pemerintah ataupun pihak kepolisian sudah memberikan tempat. Seperti misalnya di istana ada tempatnya sendiri, di Taman Pandang silakan, kegiatan sudah ditentukan. Dan mereka yang melakukan kegiatan di malam hari itu tidak boleh, termasuk melakukan mengumpulkan massa dengan jumlah yang cukup banyak untuk kegiatan itu tidak boleh, apalagi kegiatan malam ini tidak punya izin.